Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya bersama Gatek dan wali kota Makassar. Bukan ada lagi untuk IKN sampai tur India kan ya? Kita bawa. Kami di IKN sama bagian dari proyek kan ya. Ini saya kira lain sampaikan wali kota Makassar ini bahwa ke depan kalau hal ini tidak kita segera tindak lanjuti maka ini kita akan berhenti dan akan stagnan. Ini yang kita tidak harapkan. Kita tetap harus bergerak dan bergerak untuk ke depan. Maka Indonesia harus segera menentukan mau stagnan atau mau bergerak. Konsep-konsep ini harus kita jalankan. Masalah nanti 10 tahun, 15 tahun, tapi kita sudah mulai bergerak. Dan ini bergerak itu adalah satu hal yang wajar dan harus kita lakukan. Saya kira sangat kita harapkan ke depan dan satu waktu dekat ini kita akan melihat satu tempat yang sangat indah juga, satu strategis ya. Di Indonesia, dampak-dampak dari bencana itu saya kira yang dirasakan karena itu yang tidak akan ada. Sejak 1000 tahun tadi disampaikan oleh Bunda Wali Kota adalah hal yang sangat wajar bagi kita memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat masa depan untuk anak cucu ke depan. Kalau tadi dari segi penyelamatan atau aspek sisinya, juga dari segi ekonomi sekarang. Ya, jadi sekarang di Jakarta terkait dengan apa ekonomi itu kan terpusat di sana. Ya. Nah, pemindahan jika itu kan mantan dari itu adalah pertama pemerataan ekonomi, yang kedua pemerataan pembangunan. Karena kalau dibangun di sana, tol otomatis dibangun fasilitas infrastruktur. Dan satu lagi, saya tambah sedikit alias yang kata siap. Jakarta itu bukan hanya megapolitan, tapi mega monopolitan. Inilah persoalannya. Mega monopolitan ini menyedot jadi ekonomi itu tidak boleh ada magnet yang terlalu kuat. Itu namanya kapitalis. Kapitalis itu ada konglo-konglo yang menjadi penyedot kapital. Nah, apa yang terjadi kalau kita mau konsep kapital, boleh Jakarta dikembangkan. Tapi mau konsep Pancasila, IKN lah yang tepat. Pemerataan yang tadi beliau sampaikan, keadilan sosial. Jadi mega monopolitan, jadi beda megapolitan sama mega monopolitan. Jadi monopoli, mega monopoli. Itu tidak Pancasilais. Kita bangun ibu kota yang Pancasilais. IKN. Yang pasti hasil pengejar UGM 2017. Saya dua kali kak, cara kita rugi sekitar 56 triliun per tahun hanya karena Jakarta banjir, Jakarta macet dan ancaman-ancaman lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.